Teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kali ini saya akan memberikan informasi yang berjudul Fakta Unik Namdur Wulung. Namdur Wulung dikenal sebagai Satin Bowbird alias spesies yang berasal dari bagian timur Australia. Jantan dan betina memiliki mata biru ungu cerah yang sama, namun warna bulu jantan cenderung hitam dengan kilau biru ungu yang mengkilap. Sementara sang betina berwarna hijau zaitun dengan bintik putih pudar dan gelap. Panjang tubuhnya bisa mencapai 32 hingga 33 cm. Dengan berat mencapai 170 hingga 290 gram. Dan berikut ini beberapa fakta uniknya. Yang pertama, wilayah penyebaran dari Namdur Wulung. Penyebaran dari Namdur Wulung meliputi bagian timur dan tenggara pesisir dari Australia. Mereka menghuni hutan lembab dan jenis hutan lainnya serta pinggiran hutan. Animalia menginformasikan bahwa terkadang kita bisa menemuinya di area terbuka, dan selama musim dingin kawanan akan muncul di habitat terbuka seperti kebun, taman, dan kebun buah. Kemudian yang kedua, Namdur Wulung hidup dalam kawanan besar. Spesies burung yang lebih dewasa memang penyendiri, tapi burung muda memilih hidup dalam kelompok atau bahkan kawanan besar. Pada musim dingin atau di luar musim kawin, mereka bergerak ke pinggiran kota di tempat terbuka untuk mengunjungi kebun buah-buahan. Pada periode itu, mereka mencari makan dalam kawanan yang jumlahnya bisa sebanyak 200 burung. Dan selama itu burung muda didominasi oleh burung dewasa. Kemudian yang ketiga, melengkapi dietnya dengan hewan. Makanan utama dari Namdur Wulung adalah berbagai bagian tumbuhan seperti buah-buahan, bunga, dedaunan, biji-bijian, dan nektar. Selama musim kawin, mereka akan melengkapi dietnya dengan berbagai jenis serangga. Mengutip dari Oiseaubirds, Namdur Wulung mencari makan di semua ketinggian, tapi lebih sering di kanopi hutan untuk mencari buah. Biasanya mereka mencari buah dengan ketinggian 18 hingga 20 meter. Jadi bisa disimpulkan bahwa Namdur Wulung dikenal sebagai Satin Bowbird, di mana spesies yang berasal dari bagian timur Australia, di mana jantan dan betina memiliki mata biru ungu cerah yang sama, namun warna bulu jantan cenderung hitam dengan kilau biru ungu yang mengkilap. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi yang menarik lainnya hanya di channel ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.